belakang sekolah. Ya. Nah, dalam proses itu kita harapan kita semua sekolah ya, semua sekolah sudah punya CCTV, sudah punya CCTV. Dan yang menentukan adalah ujian sekolah. Nah, ini hak sepenuhnya untuk kelulusan itu dewan guru di sekolah dan kepala sekolah. Untuk perilaku sendiri, penilaian perilaku sendiri apa lagi? Ya. Masuk penilaian dulu. Ya otomatis penilaian paling penting adalah perilaku. Anak itu pinter ya, tapi kalau guru-gurunya sudah mengatakan perilakunya jelek dan perilakunya di bawah B, nah itu otomatis ya tidak lulus. Ya, ini karena perilaku jadi sangat penting untuk syarat kelulusan. Untuk track record perilaku anak ini seperti apa Pak dari kelas 1 sampai? Ya, mulai kelas 1 menurut guru-gurunya kepala sekolah tadi ya sudah di BK itu sudah termasuk merah gitu.